Terus untuk All New Xenia, ini DP-nya di angka 3 juta nih, Om. Angsurannya kita mulai di angka 1,7, Om. Untuk All New Terios tetap DP-nya 3 juta, Om. 3 juta aja. Angsurannya masih di angka 1,750, Om. Jadi Sigra yang baru pun DP 3 juta udah boleh. 3 juta, betul. Untuk khusus Sigra, Om. Sigra itu 1,750, Om. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trans Auto. Kali ini kami lagi mampir ke dealer mobil baru nih. Tepatnya lihat dong, udah tahu dong ini apa. Sebuah Daihatsu. Nah, kali ini sama bro siapa nih? Mocil, Om. Mocil loh, namanya lucu juga ya. Mocil dari dealer apa nih? Dari Daihatsunya? Kita dari Daya Daihatsu, Om. Daya Daihatsu, tepatnya di? Tepatnya ada di posisi kawasan Green Lake City di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, alamat lengkapnya sekalian nih kalau gitu. Oke, alamat lengkapnya kita ada di Sentra Niaga di Blok D, yaitu adanya di posisi kawasan Green Lake City. Green Lake City. Yaitu posisinya di Jakarta Barat, perbatasan sama Tangerang Kota. Iya, beda tipis ya, Om. Beda tipis. Kira-kiranya kadang Tangerang kata Jakarta Barat. Betul, ya. Dan di sini gampang banget, langsung di GMAPS langsung nongol ya. Betul, betul. Nongol juga. Kalau mau kontak-kontak dulu janjian, itu mau ketemu sama Om Mocil nih. Oh, boleh, ya? Boleh. Kalau mau kontak-kontak boleh ya. Ada nomor WhatsApp saya juga di sini, Om ya. Berapa, sebutin aja langsung. Oke, di 0821 oke, 2378-8327. Boleh dikontak aja, nggak apa-apa. Ada di sini, atau di atas ini juga nanti kita taruh. Deskripsi juga ada langsung ya. Siap, siap. Langsung diklik aja di situ. Dan langsung janjian sama Om Mocil juga. Mantep banget. Hari ini kan udah pasti mau bahas produk Daihatsu ya. Betul. Nah, tapi betul. Kan dealer banyak nih, ya kan? Siap. Grup banyak nih. Nah, siap, betul, Om. Justru kita mau coba tonjolin nih, kelebihannya kalau mau beli unit Daihatsu di Daya Daihatsu nih, apa aja? Boleh jelasin. Oke, terutama itu mungkin kalau beli sama Mocil itu pasti beda, Om. Wah, apa tuh? Perbedaannya itu mungkin saya setiap pengiriman kendaraan itu, saya selalu mengutamakan pertama pelayanan dan kedua itu saya selalu memberikan hadiah untuk customer. Oh, ada hadiah ya. Iya. Jadi nggak cuma dapat mobil, dapat hadiah juga. Siap, Om. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau ngomong tentang masalah penjualan itu, emang melayani sampai mana sih kalau kalau kita melayani Daihatsu, saya buka masker aja ya, Om. Boleh, silakan. Biar lagi ganteng. Nah, biar ketahuan mukanya kayak gini ya kalau nyari ya. Oke, okay, kita tuh bisa melayani seluruh Indonesia, Om. Satu NKRI. Seluruh ya? Indonesia. Oh, jadi satu NKRI belinya walaupun di luar kota sama Mocil dikirim ya. Betul. Ya, jadi nggak cuma di HP-HP-in doang. Jangan salah loh, Om. Ini memang dealer kita kecil. Ya, oke. Okay. Nggak sebesar yang lain lah ya. Wow, belum kali belum. Betul. Ya. Okay. Tapi kemungkinan ya, Om. Betul. Tapi kita bisa seluruh Indonesia, Om. Nah, itu. Kita lebih fleksibel aja sih. Malah lebih fokus ya. Betul. Pelayanannya malah lebih maksimal. Betul ya, banget, Om. Tapi apa melayani sampai luar kota juga semuanya. Betul daerah. Betul banget. Ya, aman. Tapi memang untuk hitung-hitungan nanti bisa didiskusikan lagi ya. Siap. Jadi mungkin hari ini kita akan bahas paket DP maupun harganya itu yang OTR di Jabodetabek. Jabodetabek. Ya? Jabodetabek. Apalagi nih misalnya kayak garansi atau free service atau jasa apalagi nih. Oh, itu jangan khawatir, Om. Nah. Memang Daihatsu kita selalu memberikan untuk konsumen itu pelayanan yang sangat maksimal sekali. Harus. Itu yang pertama. Dan jangan takut juga, Om. Oke. Ketika customer membeli kendaraan di Daihatsu, kita ada yang namanya pelayanan 24 jam. Widih, 7 hari ya? Ya, itu 24 jam, Om. Itu ya nasional lah, Om. Kemanapun customer nggak usah takut lah ya. Apa aja sih misalnya pelayanan 24 jam? Misalnya towing gitu misalnya? Ya, kemungkinan. Towing ya? Maaf ya, Om. Misalkan ketika mobil ada kendala di jalanan, yep. Mungkin nanti boleh dikontak langsung. Oke. Okay. Bisa ke saya langsung, atau nanti ke bagian Daihatsunya. Pelayanannya itu seperti kayak mobil mogok atau mungkin accident lah ya di jalanan itu bilang kontak langsung. Bensin habis kita ada free 3 liter. Wah, wow, free 3 liter ya, sampai ke pom bensin terdekat ya. Ya, betul. Kalau garansi misalnya apa nih? Kalau service kita mungkin service berapa lama atau berapa tahun? Oh iya, untuk pembeli Daihatsu, khususnya untuk Daihatsu nih, Om. Baik. Saya memberikan mungkin free jasa service sampai 50.000 km atau sampai 3 tahun lah ya. Oke, itu service mesin untuk jasa servis aja semuanya ya semuanya semua Daihatsu ya semua Daihatsu oke apalagi untuk yang lain-lainnya seperti servis pertama itu di satu bulan pertama pengiriman sih yang lain-lainnya nanti boleh kontak langsung. Oh, jadi sebenarnya banyak banget cuma kalau disebutin habis durasinya ya. Siap, Om. Siap habis nanti langsung aja kontak Om Oce. Siap. Oke, jadi pembelian sudah, tadi cakupannya sudah, sekarang kita ke stok unitnya. Oke, siap. Dari yang pertama ini ada sebuah Xenia, jelas ya. Siap. Mobil yang murah meriah, fitur
Betul. Juga udah lengkap, tampilannya betul. Udah futuristik juga, ya kan. Tipe-tipenya dong, ada yang dari terendah sampai tertinggi. Oke, okay. Khusus untuk All New Xenia, kita mempunyai tipe terendah, itu ada tipe M, Om. M manual ya? M manual, M only manual. Di tipe M ini memang sudah lengkap semua, Om. Sudah lengkap semua? Betul, bakal. Sudah lengkap seperti tipe ini semua. Oke. Okay. Ya, hanya di velgnya aja masih ditutup dengan doff sih, Om. Oke, okay. Kalau yang tipe aja. Tertingginya itu apa? Tipe tuh? Tertinggi, kita punya tipe 1500, itu kita ada di ADS dan di ASA. Apa sih itu? Jadi, saya jelasin nggak beda? Oke. Okay. Paling tinggi itu apa sih dapatnya? Kita ASA itu Advanced Safety Assist. Oke. Okay. Jadi di mana mungkin khususnya untuk ibu-ibu nih, Om. Wah, ibu-ibu. Untuk ibu-ibu perempuan cantik ya. Siap. Untuk ibu-ibu, kita memang mempunyai kamera sensor, Om. Oke. Okay. Di mana jika terjadi nanti salah nginjek, harus nginjek rem, ternyata dia nginjek gas. Dan itu untuk meminimalisir kecelakaan sih. Oh, jadi dia sensor. Tapi cuma satu, Om, dia nggak bisa ngedeteksi, Om. Apa? Kolektor aja sih, Om. Itu bahaya yang lain ya. Siap, Om. Jadi kalau mobil masih bisa deteksi, Om. Di depannya sebenarnya ada sesuatu dan harusnya ngerem tapi malah pecat gas, dia malah otomatis ya, berubah. Otomatis, ya? Betul. Hebat. Dan sama kata kalau nggak salah ada apa sound-soundnya itu ya, audionya ya. Audionya lebih advance ya. Oh iya, itu untuk di ADS aja sih, Om. ADS-nya ada subwoofer-nya langsung. Subwoofer lebih enak. Lebih mantap lah, Om. Untuk range harga kita taruh langsung aja di sini. Siap. Ataupun di deskripsi nanti boleh lihat juga. Keren banget. Nah, itu kan case-nya ya. Belum sampai nanti kalau ada lah ya, pasti kalau ngobrol-ngobrol sama Om Ocil kan promo-promo atau menarik gitu ya, diskon-diskon menarik ya kan. Siap, Om, siap. Kita mau nanya khusus yang paket kredit nih kali ini nih. Wah, ini karena ini yang paling dicari sobi-sobi. Betul, betul. Jadi untuk Xenia ini yang baru ini, paket DP-nya gimana nih, Om? Oke. Okay. Oke, okay, untuk Om Trend Auto nih ya. Iya, dan untuk daya Daihatsu juga nih, Om. Untuk customer-customer saya pokoknya ada di luar sana, Om. Yes. Khusus untuk All New Xenia ini DP-nya di angka 3 juta nih, Om. Mulai dari 3 juta di angka DP ya? Betul. Wah, wow, berarti teman-teman yang karyawan itu udah pasti bisa apply semua. Jangankan itu, Om. Tinggal gaskan aja, Om. Tapi pasti ada syarat-syaratnya dong kalau 3 betul, juta ini. Betul, ya. Betul. Untuk syarat-syaratnya memang kita lebih wabil khususnya, Om. Apa tuh? Yaitu pertama rumah pribadi, Om. Oh, datanya berarti rumah pribadi. Betul, rumah pribadi. Oke. Okay. Karyawan, Om. Karyawan dengan penghasilan berarti betul. Ya, penghasilan tetap. Ya, minimal penghasilan ya di atas rata-rata UMR. Di atas rata-rata UMR ya. Abang-abang cilok ya juga boleh ya kalau boleh, Om. 3 juta cuma sehari. Ya. Kalau punya 5 tempat wah aman. Awal pengusaha cilok ya. Kalau bay checking gimana? Bay checking kalau ke Papa Queen sama aman, Om. Harus yang aman ya? Aman. Aman. Tapi saya pasti aman, Om. Jadi kalau bay checkingnya aman bisa 3 juta. Betul. Kalau yang tapi kalau yang call-call gitu kalau yang masih kolektabilitasnya 1 2 3 masih aman, Om, ketemu saya. Bisa Om. Dibantu bisa ya. Bisa dibantu tapi mungkin nanti DP-nya beda jadinya ya. Betul. Jadi yang ya, DP 3 juta sedikit, ini sedikit lah, Om, bedanya. DP 3 juta ini tadi ya rumahnya sendiri ada betul. Punya penghasilan sama bay checking aman. Bay checkingnya aman, betul. PD langsung, Bang, 3 juta gua mau bawa pulang sendiri. Tinggal ligaskan aja, Om, di bawah. Ligaskan ya. Tapi Om, dengan siap. DP 3 juta angsuran jadi berapa? Untuk khusus untuk All New Xenia ya, Om. Iya, angsurannya masih di angka 5,7, Om. 5,7. Itu selama berapa tahun? Selama 5 tahun, Om. 5 jutaan 5 tahun. Betul. Ya. Tuh ya. Boleh cek kantongnya kan masih aman lah ya segitu. Masih ya. Aman lah, Om. Dapat masih mobil keluarga yang fitur. Betul banget. Tapi nih keluarga. Kan misalnya kan kayak saya nih pinter nih udah nabung nabung ya kan ada duitnya lebih gitu kan ya. Pengennya enggak apa deh gedein DP, yang penting angsurannya nyaman nih, enak siap. Tidur, enak makan. Betul, nih. Betul banget. Itu angsuran boleh mulai berapa? Oke, okay. Angsurannya kita mulai di angka 1,7, Om, per bulannya. 1,7 ya. Betul, 1,7, Om. 50 ribuan doang itu sehari betul. Nabung ya kan? Berarti ya betul, Om, 50 ribu sehari. Iya. Itu nambah DP boleh berapa jadi? Nambah DP itu di angka 70 juta aja, Om. Serius? Serius beneran, Om? Di bawah 100? Di bawah. Wah, di bawah ada. 100 juta, serius beneran? Ada saya. Boleh dibuktikan, Om. DP 70 data bagus langsung kasih. Aman angsuran pokoknya. Angsuran 1,7 berapa tahun? 8 tahun, Om. Jadi perputarannya aman, ya kan? Yang penting bini masih pakai bedak, Om. Iya, ya kan? Dapur masih ngebul ya. Iya, bener. Jadi bisa tetap bisa jalan-jalannya, betul, ya kan? Betul, tapi Om. Punya mobilnya juga. Betul, 1,7 betul. Aja aman lah. All New Xenia. Ih, keren banget. Tapi kan Daihatsu enggak cuma Xenia dong. Betul, betul. Ada unit lain ya. Ada juga di mobil keluarga yang
keren banget low SUV-nya ya. Terios ya. Saya tahu yang dimaksud sama si Om. Iya, harus Terios pasti. Iya, harus mobil paling gagah itu. Paling gagah dari tipe X-nya aja udah betul. Keren banget. Udah gagah banget itu. Selain tipe S yang paling tinggi tipe apa, Bay? Kita paling tertinggi itu ada di tipe R Deluxe, Om. R Deluxe. Itu ada matic dan manual ya. Tapi memang Terios itu dari rendah aja udah dapat 360 segala macam. Betul, betul banget. Jadi nyaman, fiturnya juga enggak ketinggalan zaman ya. Betul, betul banget. Harganya langsung aja kita taruh biar Sobi lebih jelas lagi tipe-tipenya ya. Nah, siap. Paket kreditnya sama nih. Kalau untuk paket DP paling murahnya berapa Terios? Saya kasih tetap Om, untuk all new Terios tetap DP-nya 3 juta. Om. 3 juta aja. 3 juta. Jadi hari ini serba 3 juta ya. Serba 3 juta. Tetap 3 juta Om. Ingat tapi data bagus ya. Data bagus. Terutama data bagus lagi. Dan Jabodetabek juga. Betul. Ya. 3 juta angsuran jadi berapa? Angsurannya masih di angka 5,7 Om. Selama 5 tahun. Lah sama ya. Sama. Jadi memang hampir sama kedua unit ini Om. Mau yang bentuknya keluarga banget, betul. Atau yang sport banget, mau yang lebih nyaman ya ini. Kalau untuk tongkrongan ya Om, all new Terios lah. Modif-modif biar keren. Betul, Terios. Betul banget. Nah kalau yang angsuran murah boleh berapa nggak nih? Boleh juga nggak? Angsurannya masih di angka 1750 Om. Beda 50.000 nih. Betul. 1750. Karena selisih sedikit sih OTR-nya sih Om. 8 tahun juga? 8 tahun juga sama. DP-nya berarti? DP-nya di angka 70 juta Om. 70 juta berarti punya tinggal nambah sedikit ya Om ya? Iya, Terios. All new Terios Om. Tampilannya udah kece banget. Angsurnya cuma 1,7. Ganteng banget, apalagi si Om yang pakai, Bu. Galau ya kalau ke Daihatsu ya mobilnya yang murah-murah ya. Khusus daya Daihatsu Om. Khusus daya Daihatsu tadi ya, di tadi yang challenge tadi ya, boleh muter-muter tapi sini lagi balik-baliknya. Siap. Oke, selain si Xenia sama Terios, ada Rocky. Betul Om. Mobil itu yang mau kuliah ya kan, apalagi udah mau offline gini kan, betul ya, banget, yang mau antar anak sekolah ya kan. Rocky paling rendah tuh tipenya apa? Kita ada di tipe M Om. Tipe M, di tipe juga M ya. Itu sudah terlengkap banget, sudah ada kamera, sudah ada layar floatingnya juga. M-nya aja udah ada kamera sudah ya. Lengkap semua. Sudah ada floating layar, betul, juga ya. Sudah. Kalau yang paling tingginya? Paling tinggi kita ada di tipe R Asa kita Om, sama ADS. R Asa. Ya. Oh, berarti dapat juga turbo ya Om? Turbo lagi. Turbo. Ya, 1.0 ya? 1.0 turbo. Turbo, jadi mesinnya udah kenceng tapi irit ya. Irit banget Om. Dan itu udah dapat safety-nya tadi yang Asa tadi, betul itu. Betul banget. Ya. Wah, keren banget. Nah, kalau gitu harga kita taruh juga paket kreditnya lagi sama. Nah, berbicara lagi paket juga kredit lagi. Sama Om. Saya memang khusus untuk semua unit Daihatsu saya berikan DP-nya 3 juta rupiah. 3 juta. Gokil. Jadi sekarang tuh gila enggak tuh Om. Yang punya 3 juta tabungan tinggal milih mau yang, betul, mana ya. Masih mahalan DPN Max Om. Iya, disebutin lagi deh yang lainnya ya. DP 3 juta, angsuran berapa? Angsuran lainnya saya kasih masih sama Om. Dengan DP 3 juta, angsuran masih di angka 5 juta Om. 5 juta juga? Masih di angka 5 juta. Wah, khusus untuk tipe M ya Om. Enak nih, tinggal copy, paste semuanya 3 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta selama 5 tahun juga 5 ya. Tahun ya Om. Keren, itu aduh, pusing sih kalau suruh milih ya. Semuanya tiga-tiganya bagus. Yaudah, angsurannya deh coba yang murah. Kalau untuk angsuran sama murahnya ya, kita berbicara yang 8 tahun ya Om. Oke, 8 tahun. Kalau berbicara 8 tahun, angsurannya itu di angka 1,5 Om. Nah, lebih murah. Lebih murah. 1,5. Betul, 1,5. 8 tahun DP-nya. DP-nya di angka 60 juta, Om. Selisih 10 juta ya. Lebih murah ya. Betul. Dapetin Rocky tipe 60 M, juta ya. Doang. Udah gagah banget, Om. Pokoknya bawa-bawa cewek-cewek tuh udah keren banget, Om. Iya. 50 ribu doang beneran ya. Betul. 50 ribuan sehari tuh. Daripada ngopi. Pengen dapet mobil, ya kan? Dibanding main slot ya Om? Iya, main slot lagi, aduh. Aku saya gak ngerti lah itu. Wah, oke. Tapi memang display-nya kita nanti pasti ada ya? Pasti ada Om. Kali ini buat Xenia aja. Pasti ada kita. Nah, terus kemudian yang baru nih. Ada yang baru kan, yang facelift nih. Kalau yang facelift kita Sigra. Ada keluar baru Om, all new Sigra ya. Sigra ya? Sigra facelift ya. Itu betul. Boleh gak sedikit aja facelift-nya tuh perubahannya di apa aja? Sebenarnya gak begitu banyak perubahan ya Om. Betul, karena facelift. Untuk all new Sigra. Ya, itu mungkin hanya perubahan di velg ya Om. Velgnya ya. Di velg sama mungkin di lampunya agak lampunya sedikit ada tambahan-tambahan hitam. Karena kan face ya depan, betul, ya. Yang berubah pasti depan sama, betul, ada di velgnya juga, betul, ya. Di velgnya. Tapi tetap jadi inceran banget ya. Betul. Tapi kan karena baru nih. Ready, betul, stock enggak? Khusus untuk pemesanan hari ini mah ya pasti ready stock Om. Wow, karena video kan, tayang. Sorry dong. No, kita anggap berbicara kredit ya. Ya sambil paralel sih sebenarnya. Iya, kan ada proses-prosesnya. Betul, ya kan? Betul. Cash juga kan pasti ada prosesnya, proses nego diskon. Aman Om, aman. Nego hadiah tadi kan ya.
Nah, siap. Selama proses itu mending langsung aja masukin data, mobil betul. Disiapin langsung. Betul. Wah, mantep juga. Oke, berarti dengan Sigra yang baru ini tipenya apa aja? Khusus untuk Sigra kita memang mempunyai dua tipe ya. Oke. Khususnya untuk ada di tipe 1000cc, itu only manual ya. Oh, manual aja. Okay. 1200 kita ada manual dan manual dan matic ya. Harga baru juga kita taruh langsung di sini ya. Betul, betul. Paket kreditnya langsung nih. Betul. Jadi betul. Mobil baru nih paket bisa ikutan tipe kecil nggak? Beh, pasti Om. Karena saya memberikan semua khusus untuk Daihatsu itu dengan DP semuanya 3 juta Om. Baru ketemu di Daihatsu. Bayangin, baru coba. Ketemu di Daihatsu ya. Semua betul, DP betul 3 juta betul, udah boleh ya. Betul. Jadi Sigra yang baru pun DP 3 juta udah boleh. 3 juta, betul. Om. Angsurannya berapa? Angsurannya di angka 3,2 Om. 5 tahun. 5 tahun Om. Oh, aman lah ya. Bijak banget sih itu. 7 aman, penumpang. Om. Betul. Bisa buat cari duit juga. Betul. Angsurannya masih 3 jutaan. Aman Om, aman pokoknya. Kalau misalnya tadi kan mau buat kerja nih. Oke. Okay. Jadi kan tetap pengen ya udah kalau bisa kan bulanannya kecil. Betul. Jadi kan betul. Pengen angsurannya kecil juga betul. Apalah nambah DP? Boleh mulai dari berapa nih angsuran? Boleh. Kita kalau berbicara pengen DP kecil apa angsuran kecil ya? Iya, angsuran kecil. Angsuran kecil itu untuk khusus Sigra Om. Sigra itu 1750 Om. 8 tahun tapi ya. Enggak 5 tahun dong. 5 kita tahun. Kita lama-lama Om. Kasihan customer. Yang ini 5 tahun yang Sigra. 5 tahun aja Om. 17 juga 5 tahun. Betul. Emang DP-nya jadi berapa? DP-nya di angka 40 juta Om. 40 juta doang. 40 juta aja Om. Gak nyampe 50, ya betul. 40 juta bisa dapat 1,7 5 betul. Tahun ya. Lebih aman kita ya Om. Kita tegesin lagi 5 betul, tahun. Betul, 5 tahun. Ini baru ketemu di daya Daihatsu benar. Betul. 5 tahun. Kasihan Om kalau 8 tahun Om kelamaan. Iya. Dia mau nikah atau apa kan kasihan. Ya enggak apa-apa tetap aman kok. Oh, iya. 1 jutaan aman. Siap, siap, tetap, siap. Ya. Tapi ini 5 tahun 40 juta. Ini direkam loh ya. Jadi siap. Tanggung jawab loh ya. Aman, aman Om, aman. Namun tadi ya data bagus ya. Siap. Wah, keren banget. Jadi itu dari Sigra baru udah murah banget. Apa yang kecil mau dibahas kan nih yang kecil? Yang kecil, kecil mungkin ada adenya ya Om. Iya. Itu ada Ayla kita. Ayla ya. Ada Ayla. Ini juga laris manis banget. Ya, mobil paling laris itu. Sama-sama ready stock nggak? Apa? Jadi kalau seperti biasa ya Om. Seperti biasa. Khusus untuk Ayla dan Sigra. Ya. Memang khusus untuk pemesanan di bulan ini. Kita usahakan pasti ready stock bulan depan ya Om. Tuh ya. Pegang omongannya. Karena betul. Ya tadi tuh masih ada proses kan. Betul. Masuk proses aja nanti mobil langsung disediain. Betul. Kalau Ayla tipenya apa aja? Kita seperti biasa. Memang Ayla untuk dan Sigra memang hampir sama ya Om. Oh. Itu ada di tipe D, D, D plus, ya. Manual, dan ya. Tertingginya itu memang di tipe R ya, 1200. R-matic yang paling R-matic keren dan banget, ya kan, kece betul. Banget, tampilannya udah anak muda banget. Betul banget. Harga langsung kita taruh sini, paket kreditnya. Paket ini kredit lagi nih, Om ya. DP termurahnya. Betul, memang khusus untuk Ayla dan Sigra memang mirip-mirip sedikit. Mirip-mirip ya. Betul, jadi untuk Ayla juga sama Om. Kita berbicara kredit, itu DP-nya di angka 3 juta. 3 juta. Benar-benar pokoknya judulnya serba betul. 3 juta, serba 3 angsurannya juta. Berapa? Angsuran masih di angka 32 Om. Sama dia. Sama jadi ya. Jadi memang betul. Khusus untuk Ayla dan Sigra memang angsurannya sama. Berarti kalau saya DP Ayla 40 juta, DP 40 juta. Angsurannya saya kasih buat Om deh 1750 saya sama. 5 tahun juga. 5 tahun juga sama. Mantap. Tinggal betul. Pilih mau barisnya 2 betul. Atau barisnya 3. Betul banget, ya kan? Om. Mau tinggal yang buat sendirian, ya. Jomblo apa yang buat keluarga? Kalau saya sih siap. Pasti saya pilih yang keluarga lah. Iya, deh. Sayang keluarga ya, Om. Iya, sama kayak saya, Om. Udah direkam soalnya ya. Saya pilih yang keluarga soalnya. Oke, jadi keren banget hari ini serba DP-nya 3 juta. Betul, Om. Semua servis ke pelayanan sampai NKRI semua dibantu. Aman, ya, Om, kan? 24 aman. Jam dibantu juga. Dan tadi jangan lupa tantangannya. Boleh muter ke semua dealer. Ujung-ujungnya balik ke hitungannya balik ke Om Mocil. Betul, ya. Betul, betul. Boleh, Om. Tadi udah murah. Boleh keliling kemana aja, Om, boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banget Om Mocil hari ini. Sama-sama. Terima kasih Daihatsu buat hari ini. Jangan lupa sobis nonton, share, like, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.